hasil yang didapat dari proses medis bahwa TS masih dalam golongan ketergantungan rendah. Begitu juga terhadap istrinya, ketergantungan rendah. Dari barang bukti yang ditemukan sudah pengakuan dari TS adalah kepemilikannya, sedangkan istrinya hanya menggunakan saja. Jadi kami punya waktu 1x24 jam. Hari ini kami akan pulangkan istrinya TS, inisial M, untuk kembali kepada keluarganya. Dan tentunya kami sarankan untuk lakukan pengobatan. Sedangkan TS telah kami mendatangani surat perintah penahanan dan diproses secara hukum.